Tahun 2017 telah menyaksikan Malaysia menjadi tuan rumah kepada dua temasya sukan terbesar Asia Tenggara. Temasya Dwi tahunan ini telah menjadi medan taruhan wira dan wirawati negara, membuktikan kemampuan dan kejayaan meraih pingat emas dan merealisasikan misi sebagai juara keseluruhan. Untuk edisi Sukan C kali ini, kontinjen Malaysia telah menghantar 844 orang atlet dan telah menyertai sebanyak 398 acara daripada 404 yang dipertandingkan. Pencapaian 145 pingat emas jauh melangkaui sasaran yang telah ditetapkan dan merupakan pencapaian pingat tertinggi dalam sejarah penglibatan kontinjen negara ke Sukan C. Sebanyak 18 rekod baharu Sukan C telah dicipta, 5 daripadanya dari lapang sasar memanah, 4 rekod dari sukan olahraga, 6 dari lapang sasar menembak dan 3 dari kolam renang. Pentas Sukan C kali ini juga membuka ruang kepada bintang-bintang sukan baharu menggilap nama di persada antarabangsa, antaranya atlet sukan berbasikal Muhammad Fadil Muhammad Zonis yang memenangi emas acara pecut berpasukan dan 1 km ujian masa, juga Muhammad Syafir Daud Sahrom yang dikatakan bakal mewarisi tahta disiplin pecut dan kirim, dan atlet dari sukan olahraga Grace Wong yang telah berjaya memecahkan rekod temasya dan rekod kebangsaan menerusi acara baling tukar besi dengan jarak 59.24 meter. Di samping itu, Khairul Hafiz Jantan terus menyinar dengan menjadi atlet keempat negara berjaya merangkul gelaran manusia terpantas Asia Tenggara. Penampilan sang juara dunia ini tiada tandingannya di pentas Asia Tenggara. Berjaya meraih 2 pingat emas menerusi acara pecut individu dan seterusnya kirim. Nama Azizul Hasni Awang terus menjadi sebutan apabila pingat emas acara pecut miliknya adalah emas ke-111 untuk kontinjen negara. Kelibatnya menjadi inspirasi kepada atlet-atlet muda yang lain dalam laluan membentuk pasukan mantap ke Sukan Olimpik 2020. Begitu juga penampilan atlet pemenang pingat emas terbanyak, Fatihah Mustafa. Kejayaan memenangi 4 pingat emas dalam acara pecut berpasukan, pecut individu, 500 meter ujian masa dan kirin menambah koleksi emasnya yang diperolehi di 2 temasya Sukan C yang lalu. Pujian juga patut diberikan kepada Go Jin Wei yang meraih satu-satunya pingat emas untuk sukan badminton dalam acara perseorangan wanita. Baru pulih dari kecederaan, tetapi atlet berusia 17 tahun ini berjaya menewaskan pemain pilihan dan juga rakan senegara Sonia Chia. Pada usia 39 tahun, bukanlah penghalang jika semangat melangkaui segalanya. Ratu bowling negara Charlene Zulkifli berjaya membuktikan bahawa sentuhannya masih berbisa dengan memenangi 3 pingat emas pada temasya kali ini dan telah mengumpul 20 pingat emas secara peribadi sejak penampilan pertamanya di Singapura pada 1993. Kebangkitan semula Rezam Shahwan Sofian selepas 10 tahun yang juga merupakan kapten skuad olahraga memenangi emas acara 110 meter lari berpagar berjaya mengenepikan musuh ketatnya dari Thailand yang juga pemenang Sukan C 2009-2015 dan pemenang gangsa Sukan Asia 2014 Jagras Ritidat dengan catatan masa 13.83 saat. Untuk pasukan terjun dan pasukan Jim Rama terus cemerlang dengan menyapu bersih ke semua pingat emas yang dipertandingkan, membuktikan bahawa setiap langkah dan pergerakan yang disusun tidak boleh dipandang enteng. Api semangat atlet-atlet Sukan C diteruskan oleh atlet-atlet luar biasa negara. Temasya Sukan Para ASEAN yang bermula 2 minggu selepas itu telah menunjukkan kemampuan yang sangat luar biasa. Kontinjen negara berjaya muncul sebagai naib juara dengan kutipan 90 pingat emas, 85 perak dan 83 gangsa dengan 258 pingat secara keseluruhan. Ini merupakan pencapaian kedua terbaik kontinjen dalam sejarah penglibatan ke Temasya Para ASEAN dan sekaligus memperbaiki rekod edisi 2015 di Singapura dengan Malaysia menduduki tangga ketiga keseluruhan. Pasukan olahraga tampil bergaya sebagai penyumbang pingat emas terbanyak buat kontinjen Malaysia dengan kejayaan menuai 36 pingat emas dan menunjukkan peningkatan optimum dalam semua acara yang dipertandingkan.
kehadiran jagoh-jagoh dunia seperti Muhammad Ziyad Zulkifli, Abdul Latif Romli dan Muhammad Rizwan Muhammad Fuzi ternyata terus menampilkan kelas tersendiri. Malah semangat Rizwan Fuzi dalam acara 200 meter T36 wajar diberi pujian kerana mampu menghadiahkan pingat emas walaupun masih dalam pengawasan doktor atas faktor kesihatan. Paling mencuri tumpuan adalah atlet berusia 20 tahun Ashraf Hafsham yang memenangi emas acara 800 meter di samping kejayaan dalam acara 1500 meter T46 sekaligus memadam rekod yang dipegang selama 12 tahun oleh atlet dari Filipina dengan catatan masa 4 minit 24.73 saat. Turut cemerlang adalah skuad berbasikal para negara yang hampir menyapu bersih kesemua pingat emas yang dipertandingkan dalam acara trek dan lebuh raya. Saingan daripada Khairul Hazwan Wahab, atlet kelahiran Sabah ini ternyata tampil memberikan saingan hebat dan semangat kepada pelumba lain walaupun kira-kira 2 minggu sebelum temasya berlangsung, beliau bersama-sama 3 lagi rakan sepasukan telah menjadi mangsa insiden langgar lari dan mengalami kecederaan semasa menjalani latihan di Lebuh Raya Latar. Begitu juga dengan kejayaan skuad tenpin bowling dan skuad renang yang cemerlang dengan masing-masing menghadiahkan 11 pingat emas buat negara di samping beberapa rekod baharu yang dicatat dari kolam renang, terutamanya dari atlet muda berusia 17 tahun, Anas Zul Amirul. Berita paling menggembirakan kontinjen negara apabila skuad goalball lelaki berjaya menghadiahkan Malaysia pingat emas yang ke-90 pada hari terakhir temasya dan sekaligus memecahkan tembok penguasaan negara Thailand yang dipegang selama 12 tahun sejak tahun 2005. Walaupun kontinjen para ASEAN tidak mencapai sasaran 103 pingat emas, bukan kegagalan. Tetapi sanjungan dan pujian akan terus diberikan atas semangat perjuangan luar biasa yang telah ditunjukkan oleh wira dan wirawati para ASEAN negara. Perjuangan belum selesai. Di sebalik kejayaan kontinjen negara dan sempena ulang tahun kemerdekaan ke-60, segala kepayahan yang diharungi dan perjuangan mereka demi memartabatkan nama Malaysia sebagai negara yang dipenuhi jagoh digeruni di rantau Asia Tenggara akan terpahat dalam tinta sejarah sukan negara. Tahniah dan syabas kepada semua wira dan wirawati negara. You are our champions, our heroes, our pride and inspiration.